Hey guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jadi guys, yang hari ini aku bakal kembali nge-reaction video dari Vico dan Fomal. Dan video yang akan aku reaction kali ini adalah video momen-momen ketika Fomal mengantar Vico ke lokasi syuting. Wow. Apa momen tersebut? Mari langsung saja kita tonton videonya guys. Let's go. Hey. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih-putih mereka. Amin ya robbal alamin. Wow, banyak sekali barang bawaan. Semuanya dibawain Pomal. Oh, kopernya dibawa Vico. Tapi Pomal gak ngebiarin Vico bawa kopernya. Ini bakalan seru banget sih nontonin mereka syuting gitu. Wow, indah banget di sini ya. Dan bener-bener semua Pomal yang bawa gitu. Kali pertama ya? Iya, kali pertama. Kalau jemput udah pernah sekali. Ini kali pertama Pomal ngantar. Pagi-pagi ngantar di lokasi syuting, mana jauh ya? Ngantar di lokasi syuting guys. Ini aku gak tahu. Vico waktu itu syuting apa aku gak tahu. Dan ternyata memang Vico juga berarti dengan lain ini berarti Vico pernah main film gitu ya atau FTP kayak gitu. Sinetron gitu. Sayang, aku gak tahu tuh sama jatuh nah gak? Sayang banget. Iya dong, Pak Pomal tuh bela banget gitu sama istrinya, nggak membiarkan istrinya kecapean ataupun ribet, jadi biarin Bang Pomal aja yang bawa semua. Idaman banget ya. Ah, jauh sekali ya guys ya. Muka sendiri. Beruntungnya awan nih. Beruntungnya awan nih. Mas. Jadi Vico lagi sambil jalan gini muji-muji Fomal ganti tingnya. Gak hanya aku sendiri yang nemenin. Semangat syuting ada Mama, ada Bang Boy di belakang. Banyak banget yang nemenin Vico di sini. Ternyata bukan cuma Fomal doang. Mereka sudah sampai di lokasi syuting. Ini daerah mana guys? Aku penasaran sih syuting apa gitu guys di sininya. Dan aku kalau ada filmnya pengen nonton sih. Aku nggak tahu soalnya. Ini benar-benar semuanya formal banget. Ya bagaimana Vico gak sayang gitu ya, pengorbanan Fomal kepada Vico tuh bener-bener banyak sekali. Guys, jika kalian tahu, aku sekarang ke atasnya pakai jaket lepis kayak gini, pakai topi terus. Tapi ke bawahnya, aku pakai sarung guys. Karena barusan habis sholat duhur, aku langsung syuting. Dan aku pakai sarung, enak ya guys, soalnya di sini lumayan agak dingin. Syutingnya guys. Ini kayak bakal kayak syuting FTP atau sinetron nih kayaknya nih. Dan ini the first time kali pertama Poma nemenin Vico. Suami yang baik banget. So sweet gitu ya mereka. Itu banyak sekali kru yang memang lagi prepare mereka. Jadi mirna
day one. Ini memang apa itu skrip-skripnya guys. Ternyata syuting itu kayak gini ya. Nah, Viko ini dia berperan sebagai Mir, siapa ya? Mirna ya. Banget mereka sambil menunggu, sambil nunggu waktu take nih kayaknya nih Viko ini. Sensit banget sih mereka itu, dimana-mana selalu mengubah kemestaan yang bikin semuanya jadi iri. Keren. Aku penasaran bagaimana Viko syuting, Viko acting. Ya nggak apa-apa, dijalanin aja. Apa tuh barusan ngomong apa aku? Mama lagi sibuk teman-teman. Habis foto ini kita lagi pindah parkir karena settingan pertama itu. Jadi sekarang lagi pindah tempat parkir karena settingan pertamanya di tempat kuburan. Nanti gini ya guys ya, bikin film tuh ribet gitu kayaknya. Lalu itu Viko tuh lagi acting guys. Lu ini the first time aku nonton Viko acting. Ini nangis teman-teman. Aku baru kali ini lihat si Mami syuting langsung. Bener, Bang Komal juga baru kali pertama lihat Viko syuting langsung. Dan kayaknya Viko udah agak sering juga syuting dia ya. Dia lagi acting nangis gitu guys. Apa itu guys? Kayak seru ya kalau kita di tempat aku orang kampung dulu. Kalau ada yang syuting kayaknya bakal banyak yang nonton. Soalnya aku juga kayak aneh banget, jarang sekali aku lihat. Videonya ini 9 menit durasinya guys, dan sekarang udah mendekati sini. Banyak sekali cool di sini guys ya, ternyata di balik layarnya itu justru lebih ribet ya. Kita kalau nonton apa sih, nonton sinetron gitu greget gitu ya sama. Nah itu Viko lagi acting, dia kayak lagi pegang-pegang batu nisan. Nah jadi kalau nonton sinetron itu kayak kita greget gitu guys, apalagi kalau ada aktor yang jahat nih. Ternyata di balik layarnya tuh lebih greget lagi, lebih ribet. Ternyata ya guys ya. Lu udah mau selesai aja. Oh ya guys, setelah ini aku bakal ngerasain video Viko yang lainnya. Dan yang aku rasain mungkin yang 4 hari Pomal gak ganti baju. Penasaran banget bagaimana itu, bagaimana itu Pomal sampai gak ganti baju gitu guys. Ibu yang satu lagi. Carry buat benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh guys, itu dia video apa sih Poma ketika nemenin, dengan setianya nemenin istrinya yaitu Viko ke lokasi syuting. Sangat seru sekali gitu lihat Poma di sini. Dia juga kali pertama lihat Viko syuting langsung, sama kayak aku. Aku kali pertama juga lihat Viko syuting. Nah seru ternyata di balik layarnya itu seperti itu ya guys ya. Pomal dan Viko itu selalu menunjukkan kemesraan.
apa sih, keharmonisan keluarga mereka di luar dimanapun, itu yang keren banget sih menurut aku. Karena udah halal, gak masalah karena udah halal kan. So guys, mungkin itu saja video reaction aku yang pertama untuk Viko dan Foma. Sekarang aku bakal next nge-reaction video Viko dan Foma ketika Foma 4 hari ganti baju. Penasaran banget. Thank you so much for watching, hope you guys like it.